Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Gus Sampeling dan Bambang di sini guys. Oke, siap. Oke guys, kali ini kita bakalan lanjutin lagi petualangan survival series mode, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakalan lanjutin lagi petualangan series mode di Minecraft survival mode. Siap, Bambang. Oke, dan ya, sebelum saya mulai, alangkah baiknya jika kalian like terlebih dahulu dan jangan lupa untuk subscribe guys ya. Oke, dan ya, di episode sebelumnya itu kita sudah ngalahin yang namanya itu Wither Boss, dan ya, di sini saya sudah buat beaconnya waktu ini, waktu live streaming kemarin. Jadi kemarin saya live streaming karena nggak ada video untuk kemarin, jadi saya live streaming gitu. Oke, sip. Oke, dan di sini saya sudah buat beaconnya. Oke, Bambang, ayo ke lihat dulu Bambang. Oke, dan di sana udah kelihatan beaconnya memancar ke atas gitu, ke langit, sampai ke langit. Oke, dan ya seperti ini teman-teman. Yep. Oke, beaconnya ada di bawah ya, dan efeknya juga itu belum apa ya, belum terlalu sempurna karena di sini belum apa ya, belum ini namanya, nggak ada air lagi kan? Saya mau turun, nggak ada air. Oke, pokoknya di bawah sana teman-teman tuh beaconnya, teman-teman bisa lihat. Ih, kocak, malah dipukul kocak. Oke, otw Bambang. Oke, jadi kita bakalan turun. Sip. Oke, dan yep. Mana lu Bambang? Oke, dan seperti ini teman-teman, beaconnya ada di bawah. Jadi seharusnya ini 4 tingkat supaya kita bisa croak lebih cepat lagi. Ini hanya menambahkan dikit doang ini kali ya. I don't know why. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita harus buat namanya 4 tingkatan. Mungkin saya bakalan cari iron di FK Merah aja. Dan seperti itu ya. Di sini rencananya saya mau buat ini teman-teman. Slime farm, tapi tidak dulu ya. Oke, dan ya. Jadi di episode kali ini saya bakalan membuat yang namanya itu cooking farm, teman-teman. Seperti cooking farm cow, sheep, dan lain-lain. Oke, jadi cooking farmnya itu kita bisa buat untuk ini teman, untuk apa namanya, sapi, domba, dan juga ini babi. Oke, jadi seperti itu. Jadi tiga fungsi teman-teman. Jadi kita bakalan buat tiga teman-teman, empat dengan ayam. Jadi ayamnya saya belum tahu modelnya gimana, tapi rencananya di sini saya bakalan buat ini dulu untuk sapi dan domba dan ini babi, dan mungkin ke belakangnya mungkin saya bakalan buat ayam juga. Mungkin saya buat di off camera aja untuk ayam. Dan ya, ayo Bambang, naik. Dan ya, di sini kita langsung saja naik. Ada slime yang nge-spawn di sini Bambang. Ayo hajar. Oke, jadi di sini ada yang slime yang, waduh, Bambang ditembak. Jangan Bambang. Bambang malah nembak saya sih, kocak. Gue mau mati kocak. Parah. Biar gue yang pukul Bambang. Oke sip. Minggir kocak. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, no Bambang, ada lagi tuh. Ada lagi Bambang. Kemarin saya sudah dapat kayak dia di live streaming teman-teman. Oke, jadi ini termasuk mod teman-teman ya. No, dia masuk di dalam ini teman-teman, dalam batu. I don't know why teman-teman. Oke, jadi seperti itu dah pokoknya teman-teman. Gak bisa ketemu. Gak bisa kalau gitu. Udah pernah saya coba untuk cari, tetap gak bisa. Bambang nembak kocak. Oke, dan ya, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini kita bakalan ini teman-teman, buatnya di sebelah sini teman-teman. Saya bakalan buat di sebelah sini. Ini yang udah bolong ini. Jadi saya bakalan buat di dalam sini. Jadi di sini saya bakalan buat seperti ruangan gitu. Oke. Dan kali ini kita bakalan langsung saja teman-teman, kita bakalan apa ya? Lupa lagi saya. Kita bakalan buat cooking farmnya. Oke, jadi di sini kita bakalan butuh kayak namanya ini ya. Saya bakalan buat cooking farmnya itu dengan menggunakan ini. Ntar, saya bakalan buat pickaxe dulu yang kedua. Oke, pickaxe yang kedua kan. Oke, saya bakalan buat lagi pickaxe. Terus di sini saya bakalan tambahin silk touch teman-teman. Karena ini pickaxe saya sudah ada fortune-nya, jadi nggak bakalan bisa dipasang untuk silk touch. Dan ya, karena di sini saya memerlukan yang namanya stone brick. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita langsung saja pasang seperti ini. Bam. Oke, coba di sini saya bakalan mau enchant. Saya dapat apa untuk enchantnya teman-teman? Oke,
Oke, dan langsung saja di sini saya bakalan langsung enchant. Mungkin bakalan sampai level berapa? Level 1 doang, teman-teman. Tapi bodo amat. Yang penting habis ke enchant ya kan. Oke, jadi di sini saya bakalan lihat saya bakalan dapat apa. Oke, efisiensi 4 lumayan dah ya. Unbreaking efisiensi 1. Aduh, efisiensi 1, guys. Sampah betul. Oke. Coba saya bakalan ambil ini. Sampah betul, guys. Sampah betul ya kan. What? Kok nggak ada? Oh ini salah ya kan. Kita pasang ini. Oh bisa saya dapat embreaking 3, embreaking 2, tapi ini nggak bisa ya. Ya bodoh lah, nggak bisa teman-teman. Mendingan saya bakalan buat ini aja. Dia langsung slick touch gitu. Jadi mana slick touchnya? Oh ini juga ada mending sama efficiency 5. Slick touch mana slick touch? Perasaan saya punya slick touch guys. Oke, bentar saya cari dulu dah. Oke, di sini perasaan di sini saya punya ini yang namanya apa ya? Ini tambah nge-lag, I don't know why. Oke, jadi di sini saya perasaan punya yang namanya slick touch dan efisiensi. Mungkin saya bakalan langsung gabungin aja. Slick touch-nya mana nih slick touch? Parah. Oh, ini nih. Slick touch dan tons 2. Tons 2 untuk baju ya, untuk armor. Tapi mungkin saya nggak bakalan gunain aja. Bentar, saya lihat dulu siapa tahu ada yang lain ya kan slick touchnya, tapi kok nggak ada ya kan, I don't know. Jadi di sini saya hanya punya satu slick touch, mungkin langsung saja saya pasang ya kan. Dan oke lah, tanpa basa-basi mungkin saya langsung pasang aja teman-teman di storage room. Jadi di sana ada anvil dan kita bakalan langsung aja teman-teman, saya nggak bakalan enchant teman-teman, saya langsung saja pakai teman-teman. Oke, jadi di sini saya langsung saja bagi bukunya, nggak bakalan saya enchant. Semoga level saya ini cukup. Ini butuh 4, terus ini butuh berapa dah? 8. Bentar, mungkin saya bakalan kasih ini dulu dan bam. Oke, genap ya. Sip. Jadi di sini saya sudah punya slick touch mending efficiency 5. Oke, sip, lumayan dah ya. Oke, jadi di sini di video kali ini kita bakalan buat yang namanya itu, bentar. Ini cooking farm gitu teman-teman Bang. Oke, jadi di sini saya bakalan butuh yang namanya itu kabel stone kan. Ini stone brick. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi ini bakalan jadi langsung jadi batu gitu kan. Enggak jadi cobblestone. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bakalan kerok dulu karena di sini saya bakalan buat di dalam sini. Oke, jadi di sini saya bakalan buatin menggunakan cobblestone guys ya. Cobblestone kan. Oke, jadi di sini saya bakal menggunakan stone brick untuk ininya. Cooking farmnya gitu. Oke, di sini saya belum tahu pasti tingginya itu berapa, tapi di sini saya sudah buat sampai setinggi ini teman-teman, semoga aja bisa ya kan. Oke. Ntar saya bakalan buat jalan naik dulu menggunakan cobblestone aja. Karena di sini saya bakalan tutup langit-langitnya yang bolong seperti ini. Oke, udah ketutup ya. Jadi di sini saya bakalan ini teman-teman buat aja. Oke, di sini saya sudah punya 2 stack lebih. 2 stack 20 stone brick. Oke, dan langsung saja dah saya buat ya kan. Dan di sini juga saya butuh yang namanya itu, lupa lagi kan. Kita butuh yang namanya itu soul sand. Oke, seperti itu. Oke, jadi di sini saya bakalan ambil soul sand-nya dulu bagian di sini. Ada banyak ya kan, santuy. Oke. Dan ya langsung saja. Jadi di sini saya bakalan buat untuk sapi, domba dan juga babi teman-teman. Ayamnya mungkin belakangan aja. Jadi kita langsung saja buat seperti ini. Terus seperti, oh rencananya bagusnya di sini saya bakalan tutup gitu dengan kaca. Oke, jadi di sini saya bakalan mundurin dulu ininya. Oke, kita bakalan mundurin. Jadi kita pasang seperti ini. Jadi kita buat seperti ini sebelah sini. Yap, seperti ini. Terus sebelah sini juga. Jadi di sini saya bakalan buat itu kaca biar kita bisa lihat pembakarannya kan. Wah, pembakarannya kan. Oke, jadi kita buat seperti ini. Oke, dan ya di sini kita masih perlu yang namanya bolongin ke belakang karena kita masih menggunakan masih butuh blok ke belakang gitu. Masih butuh 3 kali ya. 1 2. Oke. Masih butuh 3 ya kan. Jadi di sini saya bakalan hancurin lagi bloknya ke belakang sejumlah 2 blok itu. Sejumlah 2 blok seperti ini. Sip. Oke. Okay. Let's go lah.
Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi sudah saya di seperti ini. Jadi saya sudah gali lagi ke bawah sedalam 3 blok dan di sini saya matiin shadernya, entah kenapa FPS-nya kadang-kadang ngedrop-ngedrop gitu. I don't know why. Oke, jadi di sini kita bakalan pasang aja dulu chest-nya di sebelah sini. Jadi saya bakalan simpan-simpan barang dulu, ini banyak banget, guys. Oke, langsung saja saya buat ya. Jadi di sini saya bakalan buatnya itu seperti apa dah? Bentar. Oke, kita butuh solsen, kita pasang sebelah sini. Jadi di sini Bambang, lu punya kaca nggak, Bambang? Bambang? Bambang. Oke, dan ya, di sini kita langsung saja buat seperti ini. Pasti mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu dah ya. Oke, sip, Bambang bawa kaca ya, sip. Oke, jadi di sini kita bakalan pasang kacanya di sebelah sini seperti ini, 2. Dan setelah itu di sini kita bakalan tutup seperti ini, dan setelah itu kita bakalan buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan seperti ini, seperti ini. Jadi teman ikutin aja, bagi teman yang mau ikutin, yang nggak mau ya nggak apa-apa juga. Oke, jadi kita langsung buat aja seperti ini, seperti ini, dan bam. Oke, sepenuhnya udah hampir jadi ini ya. Oke, dan setelah itu di sini kita bakalan butuh yang namanya itu sign. Di sini saya nggak punya kayu, mungkin saya bakalan ambil kayu dulu di storage room. Dan juga saya bakalan butuh yang namanya itu hopper. Oke, kita butuh hopper. Jadi kita bakalan buat chest juga. Oke, di sini kenapa nggak ada kayu? Wow, mungkin ada di rumah saya, teman-teman. Perasaan di sini ada banyak kayunya di sebelah sini. Ini ada banyak ya. Jadi kita langsung saja ambil sini. Ada banyak. Oke, seperti itu. Dan ya, kita langsung aja olah ini. Bam. Oke. Oh, bentar. Kita butuh juga yang namanya iron. Karena di sini kita butuh buat untuk ini hopper, hopper untuk iron kan. Oke, sip. Dan ya, setelah itu mungkin saya bakalan olah aja ini semua. Sip. Ada 42. Oke, jadi di sini kita bakalan buat hopper sebanyak 3 ya. Oke, jadi di sini kita bakalan buat chest dulu. Kita buatin aja semua, terus kita buat hopper sejumlah 3. Oke, kita buat lagi seperti ini, bam. 1, 2, 3, sip. Oke, dan ya, setelah itu di sini kita bakalan buat sign dulu. Buat sign seperti ini, signnya mungkin seperti mana nih? Parah, belum olah ini, guys. Ntar kita olah dulu seperti ini. Kita sangat butuh yang namanya itu sign seperti ini. Kita ambil berapa dah? 1, 2, berapa nih? Oke, mungkin udah genap 12, jadi kita harus menghemat kayu juga ya kan. Oke, dan setelah itu di sini kita bakalan hancurin. Setelah itu kita kasih seperti ini. Salah. Di bawahnya, guys. Salah. Oke, dan saya terjebak, sip. Oke, jadi kita bakalan tutup seperti ini. Oke, kita buat jalan dulu naik biar gampang. Oke. Dan ya, seperti ini. Terus di sini kita bakalan kasih sign seperti ini. Dan kita kasih lagi seperti ini. Kita kasih lagi sebelah mana nih? Sebelah sini. Dan terus sebelah mana lagi ya? Oke, mungkin di sini kita bakalan kasih air dulu. Bentar. Bentar, ambil kasih air Bambang di sebelah sini. Di sini nih. Ya. Di bawahnya Bambang, di bawah. Yang di atas, di bawah. Ya, seperti itu. Dan di sini kita bakalan ambil lava. Di sini saya punya lava 1. Terus di sini kita bakalan ini sign-nya harus di bawah, teman-teman. Sign-nya ini harus di bawah seperti ini. Terus kita kasih lava di sebelah ini, bentar. Kita kasih sign dulu di mana nih? Sebelah sini. Oke. Dan kita kasih lava. Minggir dulu, kocak, kenapa Bambang malah nyemplung juga di sini kan? Keluar, kocak. Kita kasih lava di situ dan bam, udah jadi seperti itu ya. Oke. Dan ya, apalagi ya? Jadi di sini dia bakalan ini, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakalan kasih sapinya. Kocak, kenapa? Kasih air, kocak. Kasih air ya, seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita bakalan kasih sapi-sapinya di sebelah sini. Dan kalau dia udah melahirkan, anaknya udah ada, jadi anaknya bakalan otomatis turun ke bawah sampai di bawah sini. Oke, dan jika anaknya udah besar, oke, otomatis
tinggi apa ya, tinggi sapinya itu 2 blok, jadi dia bakalan kena yang namanya lava dan dia bakalan mati seperti itu. Oke, dan di bawah sign ini kita bakalan kasih yang namanya itu chest seperti ini. Jadi kita bakalan kasih di bawah sini hooper, kita kasih hooper sebelah sini. Oke, satu doang. Yap, seperti itu. Dan bam, udah jadi ya, seperti itu. Jadi sangat simple, guys. Oke, dan ya mungkin di sini saya bakalan panggil sapi-sapinya dulu untuk ke sini ya. Bentar. Oke, kita pancing dulu sapi-sapinya ke sini, Bang. Yuk, skui, skui. Sapi ada di belakang storage. Mungkin saya bakalan ambil ini dulu. Dan mungkin kita bakalan tidur dulu dah, Bang. Tidur dulu, kocak. Oke, mungkin saya bakalan tidur bareng Erpan ya kan. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa tidur? Biasanya bisa. Oke, sip. Tidur, Bang. Oke, let's go. Selamat pagi. Dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi, guys. Oke. Oke, jadi seperti itu. Di sini saya bakalan panggil domba-dombanya dulu. Oke, jadi di sini gimana nih cara panggilnya ya kan? Oke, bentar. Kita bakalan hancurin dulu satu di sini. Lah, kan kocak malah pakai shovel. Oke, seperti ini dan bentar. Dorong-dorong dah, Bang. Dorong. Dorong dulu. Dorong. Jangan dorong ke sini, kocak. Dorong keluar. Oke, biarin yang keluar berapa dah? Bentar. Biarin dia keluar sendiri dah, kocak. 4 ya, 4 Bambang. Tutup Bambang. Udah. Tutup. Ya udah, tutup Bambang. Tutup. Ya. Ya kan. Nah, tutup Bambang. Tutup Bambang. Itu yang lu pegang, kocak. Itu sign-nya. Lah kok hilang? Parah. Sign-nya ada di Bambang, kocak. Udah kocak, udah lu ngapain lagi kan ambil blok kan. Udah kocak. Oke, dan ya kita panggil domba-dombanya untuk pergi ke sini ya, teman-teman. Oke, kesini para domba-domba. Oke, bentar. Kita buat jalan dulu seperti ini. Jadi kita bakalan tutup aja dulu seperti ini semua biar gampang ya kan. Nanti masukinnya ke dalam sini. Oke, kita panggil dulu. Yuk. Dia nggak tergoda lagi kan. Nih, bagi. No. Oke, jadi dia bakalan ikut. Lu malah panggil ke sana, kocak sih, kocak, bayangkan. Oke, jadi ini ini sesi yang paling sulit. Kita harus masukin dia ke dalam sini. Oke, sip, mantul. Oke, guys, dan ya udah masuk seperti itu, teman-teman. Susahnya teman-teman dimasukin ya kan. Parah. Oke, dan seperti ini, dan di sini saya bakalan pasang lagi airnya. Parah kan. Oke, sip, kita tinggal kasih air. Jatuh semua, Bambang. Saya salah hancurkan, kocak. Par kick. Oke, Bambang, satu lagi. Please lah ya. Oke, tinggal dikasih air, Bambang. Parah susahnya, guys. Dimasukin kayak gitu, kocak. Udah, Bambang. Itu udah paling bawah ya kan? Oke, udah kali ya. Oke, sip. Jadi seperti itu, Bambang. Udah. Takutnya sih lepas, guys. Tapi enggak, mungkin enggak ya. Oke, sip. Jadi seperti ini. Parah susahnya, guys, dimasukin, guys. Sip dah. Oke. Dan ya, udah jadi seperti ini ya. Yang lolos bunuh aja, Bang. Yang lolos. Sembelih. Yang lolos disembelih. Oke, dan ya, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kita bakalan kasih makan, jadi seperti itu, dan dia bakalan punya anak dan anaknya bakalan turun sampai bawah sini, teman-teman. No. Oke. Anaknya bakalan turun dan di sini seharusnya di sini saya harus pasang piston biar
babynya itu kedorong sampai depan sini, ya kan? Anaknya hanya dua, Bang Meng. Eh, please lah ya. Bentar, undang dulu, Bang Meng. Seharusnya kita butuh yang namanya piston, teman-teman. Oke, jadi bodohlah. Biarin dulu seperti itu. Dan ya, ini seharusnya gimana nih? Kok masih ada anaknya, Bang Meng, di bawah sini, teman-teman? Dia nggak kedorong, kocak. Kita kasih makan. Oh, dia udah kenyang, ya. Bambang malah nyemplung si kocak. Malah nyemplung si kocak. Lu ngapain nyemplung, Bambang? Ih, Bambang gak jelas, teman-teman. Sumpah dah. Kalau saya hancurin ini, guys, dia bakalan ini, kocak dah. Lu ngapain nyemplung, Bambang? Ih, parah, Bambang. Gak jelas, guys, sumpah dah gak jelas, teman-teman. Sumpah gak jelas. Gak jelas, ya kan? Oke, guys. Ih, Bambang malah nimbak saya. Kan geblek, teman-teman. Ih, malah dibunuh semua kan. Kocak parah, emang bodoh Bambang, teman-teman. Oke lah, dan intinya begitu, teman-teman. Saya bakal masukin lagi, teman-teman. Baby, ininya. Apa ya? Domba-dombanya mungkin saya bakal masukin aja di kamera karena Bambang malah nyemplung di situ kan, kocak gaming emang, ya kan? Gak jelas sih, Mang. Malah tambah-tambah sih kocak, ya kan? Ih, didorong kan si G. Goblok emang, goblok Bambang sih, goblok, teman-teman. Pokoknya seperti itu dah. Saya udah berapa jam ini record kan gara-gara Bambang lama-lama durasi, kocak dah. Udah bodoh lu yang bodoh, Bambang. Malah dia nyemplung ngasih air. Semuanya udah lepas dah, kocak. Gak jelas, teman-teman, Bambang tuh pada ngajak berantem si Bambang, guys. Berantem Bambang. Mampus lu, kocak. Bambang ngajak berantem, guys, sih. Sumpah dah. Oke, jadi pokoknya seperti ini. Jadi di sini saya bakalan buat lagi, ya kan, untuk domba udah, sapi dan babi. Jadi saya di sini saya sudah punya sapi di belakang sini, di belakang storage room. Jadi tinggal babinya, guys. Dan ayamnya mungkin belakangan aja, teman-teman. Mungkin off camera juga, ya kan? Oke, di sini udah ada sapi juga. Mungkin saya bakalan bagi makan juga di sebelah sini. Sip. Tapi di sini saya bakalan tetap buat kandang khusus babi gitu. Nggak buat kayak babi kan? Kandang khusus ternak gitu, kayak gini. Pakai itu, pakai apa namanya, pakai pagar-pagar gitu. Oke, seperti itu dah. Dan Bambang nembak-nembak lagi, gak jelas emang, teman-teman. Mampus kok Bambang. Bambang gak jelas, teman-teman. Ini sudah banyak sampah-sampah di sini, guys. Bambang emang gak jelas, minta dihukum Bambang. Komen di bawah kita hukum apa sih Bambang, kan gak jelas emang. Kemana lagi kan, mau ambil armor dia kan, kocak. Emang si Bambang, ya kan? Gak ada kapok-kapoknya, guys. Oke, ini udah ya. Oke, seperti itu. Semoga aja. Semoga aja ini lancar, ya kan? Iri-iri. Oke, guys. Dan ya, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jadi, di sini saya sudah buat kayak gini. Jadi, di sini saya bakalan buat 3. Jadi, di sini saya sudah buat untuk domba, terus sapi, dan juga ini, teman-teman. Buat ini. Apa sih, Bambang? Gak jelas, teman-teman. Gak jelas. Emang gak jelas, Bambang. Bambang gak jelas, teman-teman. Kok gak bisa pukul si Bambang, kocak? Bambang gak jelas, teman-teman. Ngalah berantem, coba. Ih, par. Rusak-rusakin armor, guys. Oke, guys. Dan ya, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jadi, sekian aja, ya kan? Oke, jadi seperti itu ya kan, Bambang. Oke, sip dah, bodoh lah. Oke, dan tinggal sapi dan babi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ih, Bambang sumpah nggak jelas, teman-teman. Bye-bye.